Aktivitas Gunung Api Karangetan selama sepekan terakhir terekam dengan tekanan gas kuat sehingga mengakibatkan asap tebal dengan ketinggian mencapai ratusan meter. Kepulan asap terlihat keluar dari dua kawah, baik utara maupun selatan Gunung Api Karangetan. Data dari pos pengamatan Gunung Api Karangetan, terlihat sinar api dari dalam kawah di malam hari, serta adanya guguran sesekali dari atas kawah. Sementara kegempaan seperti hybrid fase banyak maupun vulkanik serta gempa hembusan masih terekam setiap hari. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi juga membeberkan aktivitas Gunung Api Karangetan belum menunjukkan penurunan terlihat dari kegempaan dan masih berfluktuatif. Saat ini status Gunung Api Karangetan masih di level 3 atau siaga. Aktivitas Gunung Karangetan selama satu minggu terakhir kurang lebih dicirikan oleh direkamnya gempa-gempa vulkanik maupun gempa fase banyak yang jumlah hariannya masih berfluktuasi, yaitu berkisar antara 2-5 kejadian per hari. Adapun secara visual masih teramati adanya asap putih tipis sampai sedang dari kawah utara maupun kawah selatan setinggi paling maksimal mencapai 500 meter. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi juga mengeluarkan rekomendasi kepada warga untuk tidak beraktivitas di radius 2,5 km dari puncak kawah 2 atau kawah utara dan kawah utama atau kawah selatan dari area perluasan sektoral dari kawah 2 ke arah barat laut utara sejauh 4 km, yaitu wilayah yang berada di antara Kali Baturé dan Kali Sabuang. Jufrika Sumbala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara.